Kalau ibu gagal anaknya lulus UMPTN Fakultas Kedokteran UI, tidak membuat ibu masuk neraka, insya Allah. Ibu gagal anaknya tidak lulus SMU tahun ini, insya Allah tidak penyebab ibu masuk neraka. Tapi ketika gagal kita mendidik anak, istri bagi kami suami, mendidik kepada Al-Quran dan ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh, peluang kami masuk neraka semakin besar sebagai ayah. Tapi di Indonesia umumnya, orang malu anaknya tidak lulus UMPTN, tapi tidak malu anaknya tidak bisa baca Quran. Cenderung di Indonesia saya lihat, dia bangga anaknya S2 dari Melbourne, dari Houston, dari California, tapi anaknya tidak bisa sholat jenazah. Kita cenderung bangga anak kita pasti berbahasa Inggris, tapi tidak bisa baca Quran. Kita tidak pernah malu. Wallahi, di padang mahsyar kita akan diminta pertanggungjawaban. Demi Allah. Ke pesta jam 7 di gedung, jam 5 jamaah datang. Ngaji tengah 10, kadang jam 11 baru datang. Betapa sepelenya agama di Indonesia ini. Contoh kedua, Bunda. Mohon Ibu jangan ada berbicara ya, kita membahas Quran. Mohon ya. Yang kedua, di kantor 25 hari bisa disiplin, 7.30 masuk, jam 7 sudah datang. Rapat dinas dengan presiden jam 8, jam 7 harus hadir. Harus lapor ke protokoler negara, tidak pernah absen. Mengkaji Al-Quran yang firman Allah menyelamatkan dunia akhirat. Belum tentu orang istiqomah. Subhanallah, ampuni kami ya Allah, masih mengejar dunia. Saya sepakat dengan sahabat saya tadi, Ustaz MC tadi. Rumah indah yang mewah kita banggakan. Wallahi, maksimal 14 jam kita di dalam. Ketika meninggal, kita sudah dikeluarkan. Mobil mewah kita 1,2 miliar. Kendaraan terakhir kita tetap ambulan kok. Busana kita yang mahal, busana terakhir kita kain kapan kok. Uang kita yang banyak ditinggalkan kok. Makanya Bu lihat kain kapan, tidak ada yang bersaku. Kain kapan tidak boleh ada pakai kantong, karena kita tidak bawa apa-apa ketika meninggal. Tapi lihat pengajian kita, diundang 200, yang datang belum tentu 100. Ke pesta jam 7 mulai, jam 5 sudah hadir. Bagaimana negeri ini mau diberkahi oleh Allah? Ampuni kami ya Allah, kami beragama tapi tidak memahami agama. Kami banyak baca Quran ya Allah, tapi belum mengamalkannya. Kami bicara benar tapi kami dusta ya Allah. Masya Allah.